Okey, hari ini kita pergi tengok R32. Proses tengah pemasangan barang. So, komen sikit color ni, geng. Ha, ni belum siap betul-betul lagi ni. Ini belum polish, belum apa. Komen sikit, komen sikit. Ha, mesti ramai duk DM aku pula tanya warna apa ni. So, aku rasa dalam seminggu lagi ni boleh keluar lah kereta ni kot. So, so far aku suka kalau ni ada efek-efek sikit. Tengah pasang. So, nak kemas kini kan ada beberapa benda lagi lah. Barang sepah-sepah lagi ni. So, dia kalau tengok tengah panas, lain eh. Tengok tengah teduh, lain. Tengok tengah malam, lain. So, dia boleh bertukar-tukar colour. Ha, tengok lama-lama jatuh ke hati. Okay. Suspend juga ni. Dah siap ni nak balik ni. Tak tahulah Mona cakap apa. Lagi dia cakap tak cantik. Buruk. Tapi memang lah tengok keadaan macam ni. Memang nampak buruk. Sebab berdebu. Tengah pasang barang. Belum polish. Belum wax. Ini kalau dah polish ni. Relip lah geng. Kata ni kita kasih cun-cun balik. Dan kita akan buat konten lah. Lebih banyak lagi pasal 32. Kemas lah dia punya kerja. Tadi aku pergi tengok R32. Sekarang kau tengok kereta apa. Oh, Supra MK4. Sekarang harga dia gila, geng. Gila, gila. Kau tengok, geng. Rim TE37. Ini sekarang pun bukan biasa-biasa. Ada lubang, geng. Bukan biasa-biasa ni. Sedap dengar dia punya exhaust. Legend FXI turbo timer paling legend. Handsome. Dalam dia handsome. Baik. Baik, geng, baik. Boleh ori ni, kan? Tengok enjin Supra 6-speed manual. Oh, turbo besar. Gila. Berapa horsepower sekarang ni? Belum tahu lagi lah. Oh, ini brake tukar besar sikit. Baru lekat. Ini tak lekat brake ni. Masih start. Haa, brek dah lekat ni. Turbo besar. Alright, thank you, bang. Jun. Wah, ni otai. Kalau Supra GTR, dia otai lah. Thank you, thank you, thank you. Come on.
meluntiun lagi naik, meluntiun. Ini kalau siap ni kau ni. Ini kalau siap ni kau. AE86 punya enjin turbo Garrett. Besar geng. Turbo Garrett dengan tiar Westgate. Oh, bunyi perang. Kau handsome gila enjin. Work punya puli untuk kereta ni kan. Mantap. Alright geng, tengok lambang apa ni geng. Tajam punya lampu kereta. Kereta Batman. Left hand drive. Oh. Cadillac 5.7 liter V8. Handsome oh. Ada apa? Boomerang. Cermin macam soft top. Apa ada sunroof. Dalam dia mewah. Mewah geng. Logo lagi. Tapi panjang lah. Tengok eh, dia punya panjang. Rim smart gila. Old school. Lain putih tu. Nampak lah dia punya old school. Dalam dia left hand drive. Back mirror pun besi. Rebel chop Cadillac. Tak tahu nak cakap dia soft top ke hard top ke. Sisi besar kan. Kereta sultan-sultan pakai. Ini logo depan dia. Semua besi eh. Cadillac sana sini. Gila panjang. Kau. Macam mana kau nak corner panjang gila ni? Macam mana nak corner? Apa pun, mantap. Alright, gang. Ini satu model legend. M3E46. Ini harga masih lagi tinggi eh sekarang. Harga masih lagi tinggi eh. Kalau aku tengok dia punya tepi tu, dia ada white sikit, white body. Ini M3 ni legend. Color trademark dia orang ni. Rim original. Semua original. Body ni memang body popular lah. Suatu ketika dulu sangat cun. Siap ada sunroof. Handsome gila. Ni owner dia, owner sama yang bawa Beetle tu. Volkswagen Beetle lama tu, owner dia sama. Okay, mantap geng. Saja share kat korang sebab model ni legend.